Aku sudah banyak tahu tentang dirimu dari TV. Maukah kau membagi sebagian kesulitanmu padaku? Ceritakanlah, Marni. Biarkan kesulitan ini menjadi bagianku sendiri, Anton. Aku tidak mau membebani orang lain. Langkahmu masih panjang, Marni. Orang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri di muka bumi ini. Jauhkanlah dendam dari hati. Karena dendam tidak akan mendapat kebahagiaan selain cerita. Aku kira kau keliru, Anton. Seseorang wajib berkorban untuk orang tuanya. Untuk itu, aku harus berbuat sesuatu. Baiklah. Tapi biarkan aku selalu mendampingimu. Vivi, dalam kenyataan, kau dan aku memang hanya seorang sahabat. Tapi dalam perasaanku, lebih daripada itu. Kau adalah saudaraku. Maksud saya, tidak seburuk itu yang kau sangka. Aku hanya ingin supaya kau tidak lagi kelihatan murung, tanpa gairah hidup sama sekali. Aku tidak menyalahkan. Yang aku sesalkan, kenapa nasibku ini mengantarkan Anton ke dalam hidupku sekarang. Dia muda, memiliki setia kawan dan budi pekerti yang terpuji. Ya, karena itu aku berada di simpang jalan. Aku tidak punya keberanian memilih salah satu di antara dua jalan. Demi masa depanmu, kau harus melakukannya.
Aku benar-benar bingung. Tolonglah aku. Jangan khawatir, Marni. Beberapa jurus silat telah kau kuasai dengan baik. Jurus Wali Songo yang baru kau pelajari itu tidak dimiliki orang lain. Ingat pesan Eyang. Pergunakanlah pada saat kalau kau betul-betul terdesak. Baik, Eyang. Marni. Aku sudah banyak tahu tentang dirimu dari Vivi. Maukah kau membagi sebagian kesulitanmu padaku? Ceritakanlah, Marni. Biarkan kesulitan ini menjadi bagianku sendiri, Anton. Aku tidak mau membebani orang lain. Langkahmu masih panjang, Marni. Orang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri di muka bumi ini. Jauhkanlah dendam dari hati. Begitu juga bapak. Lebih daripada itu. Kau terkutuk.
tua kau. Terkutuk. Diam! Bunga api neraka menanti kedatanganmu. Selamat jalan, Pak. Anton, kau tidak usah buru-buru meninggalkan rumah ini sebelum urusanmu selesai. Apa yang bisa ayah bantu? Terima kasih, ayah. Semuanya sudah cukup. Jawaban anak yang bijaksana, walaupun dalam hatinya masih ada kekurangan. Kepuasan itu tidak mudah diperoleh pada orang-orang yang serakah. Apalagi orang itu tidak beriman. Kau memang seorang pemuda yang cerdas dan berani. Untuk kebenaran, apa yang mesti ditakuti? Orang yang mengemban dosa selalu takut dengan bayangannya sendiri. Percayalah itu, Tante. Maaf. Anton. Iya, ya. Besok temuin ayah di kantor. Baik. Kenapa anakmu tidak mau tinggal di sini? Dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Tanpa pengawasan darimu, bisa-bisa anakmu jadi brutal. Kami mau tanya, di mana alamat temanmu yang bernama Marni? Untuk apa Bapak tanya-tanya? 20.000 cukup, bukan? Saya tidak perlu uang dari Bapak. Apa barangkali perlu imbalan lain? Umpama. Apa kau bilang? Biasa. Digunakan untuk membunuh Tuan Negra. Sungguh di luar dugaan. Persis yang pernah kita gunakan 20 tahun yang lalu. Setahuku, tidak ada satupun manusia tertinggal di rumah itu. Kuharap kalian tetap waspada. Suatu balas dendam yang luar biasa. Setelah sekian tahun hidup dalam suasana yang tenang. Menurut pendapatku, pelakunya pasti sudah matang dalam hamum. Kalau begitu, kita semua juga tidak luput dari incarannya. Belum pasti.
karena kita masing-masing mempunyai urusan sendiri. Ya, bisa juga kematian saudara Ningrat dikarenakan cemburu dari salah satu wanita yang terlibat asmara dengan dia. Itu bisa juga terjadi. Tapi ingat, kematian saudara Ningrat oleh senjata yang sama. Halo, Firdaus. Siapa di situ? Wijaya. Berita kematian kedua anak buahmu apa sudah kau dengar? Apa? Di mana terjadinya? Villa Bukit Indah. Siapa pelakunya? Belum diketahui. Mungkin ada hubungan dengan penembakan senjata harpun. Kau sekarang berada di mana? Aku masih di kantor. Kita sekarang harus segera bertindak. Kalau tidak, teman-teman kita satu persatu akan musnah. Kau tenang saja, Wijaya. Dan jangan khawatir. Apapun yang terjadi, itu adalah risiko kita. Bukan soal risiko, Firdaus. Aku tenang. Aku tidak khawatir. Tapi ini kan masalah kita. Aku tambah curiga. Jelas sekarang, pembunuhan itu ada hubungannya dengan keluarga Susilo. Motifnya pasti balas dendam.
Kenapa dia? Bunuh diri? Bukan. Pasti ada yang membunuh. Ayo cepat, lapor ke polisi. Ayo, mari. Yuk. Selamat pagi, Firdaus. Pagi. Bagaimana keadaan Wijaya? Nyawanya tidak tertolong lagi. Sudah diketahui pelakunya? Masih misterius. Tapi yang berwajib masih terus melacaknya. Duduk. Menurut dugaanku, pembunuhan demi pembunuhan ini masih ada kaitannya dengan masa lalu. Ini perlu dipikirkan. Ningrat terbunuh dengan sebilah pisau. Mengingatkan waktu dulu dia membunuh menggunakan pisau. Sedangkan Wijaya dengan seutas kabel. Dia pun matinya dengan seutas kabel. Suatu kejadian yang luar biasa. Berarti balas dendam, bukan? Masalah ini tidak lepas dari pemikiranku, Firdaus. Itu sudah menjadi risiko kita. Pagi ya. Pagi. Pagi, Om. Pagi. Anton, temui ibumu. Ayah mau bicara denganmu. Baik, Ayah. Anton juga ingin bicara dengan Ayah. Ada masalah yang penting sekali yang akan kami bicarakan. Ya. Mari ya. Mari, Om. Ya, ya, ya. Kusuma dan Rita, biar aku yang mengatasi. Yang penting bagimu, kau harus berhati-hati sebelum persoalan ini akan tuntas. Baik, Firdaus. Siapa kau? Nyonya yang bernama Rita, bukan? Dari mana kau tahu namaku? Dari hasil kekayaan yang Nyonya peroleh. Apa maksudmu? Untuk mengadakan perhitungan dengan Nyonya. Jangan coba-coba mengancamku. 20 tahun yang lalu, Nyonya telah membunuh ayah dan ibuku. Hari ini, giliran Nyonya. Thank you.
Apa dia tidak mau mengaku? Tidak, Pak. Dia tetap bungkam, Pak. Tidak ada sepatah kata pun yang dijawabnya. Kerjakan. Siap, Pak. Pagi, Ayah. Selamat pagi, Anton. Kenapa kau tidak masuk? Ini kan rumahmu. Anton ingin bicara dengan Ayah. Ayah kemarin janji di kantor, bukan di sini. Ayah terlalu sibuk di kantor dengan tamu-tamu Ayah. Coba bicara yang jelas. Ayah banyak urusan hari ini. Kapan Ayah berhenti dengan kekerasan? Sebenarnya apa maumu? Siapa lagi kalau bukan Ayah? Kau sama dengan ibumu. Terlalu jauh mencampuri urusan Ayah. Karena Anton cuma anak ibu. Pergi. Terima kasih, Ayah. Anton. Biarkan dia pergi. Terima kasih, Ayah. Anton. Biarkan dia pergi. Marni, Anton laki terbaik di antara yang lain. Dia mengerti betul perasaanmu. Lebih daripada itu semua, dia sangat mencintaimu. Aku tidak menduga sama sekali. Di balik kecantikanmu, kau mempunyai keberanian yang luar biasa. Ayahmu adalah sahabatku, Marni. Tindakanmu yang terlalu gegabah itu akan merugikan dirimu sendiri. Kau terlalu mudah mencampur urusan ini. Tiga sahabatku mati terbunuh oleh senjata yang sama. Dan data-data cukup kuat bahwa pelakunya tidak lain adalah kau sendiri. Apakah menjadikan Bapak tidak lebih dari binatang? Duduk.
Dulu ayahmu pernah meremehkan aku. Dan kau sekarang tidak lebih seperti ayahmu. Bapak sebagai orang terpandang, tidak lebih daripada orang munafik dan berlumuran darah. Masukkan ke dalam sel. Siap, Pak. Ayo. Jangan, Tuan. Lepaskan saya, Tuan. Sungguh, saya tidak tahu, Tuan. Jangan bunuh saya, Tuan. Ampun, Tuan. Jangan. Buka! Buka! Jangan, Tuan. Jangan bunuh saya, Tuan. Jangan. Jangan, Tuan. Jangan. Cari Mari di kamar. Cepat. Oke. Saat ini kita sudah tahu di mana Marni berada. Sekarang bagaimana cara melepaskannya? Ya, ya. Kita jangan melawan arus. Rumah itu dijaga dengan ketat oleh penjaga-penjaga bayaran yang sudah terlatih. Iwan. Demi keselamatan Marni, kita tidak usah bertele-tele. Malam ini kita serang mereka. Rencana yang baik perlu persiapan yang jitu. Ya. Supaya tidak konyol. Oke, guys.
Otakmu memang encer. Tapi kita bukan menghadapi penjahat-penjahat picisan. Iya. Tumpas mereka sampai habis. Ya. Tapi kalau cuma kita saja rasanya tidak seimbang. Bagaimana kalau kita minta bantuan teman-teman lain? Betul, ayo, ayo. Gampang. Boleh. Hubungi si Tono. Pasti di anak buahnya akan dikerahkan untuk membantu kita. Iya. Nah, ya. Ayo, jangan membuang-buang waktu. Ayo, ayo berangkat. Yuk. Jaga dan awasi baik-baik gadis yang baru masuk itu. Kalian tahu apa artinya itu? Berarti kalian tidak boleh lengah, dan gadis itu pun tidak boleh kalian biarkan lolos. Siapa? Kalau sampai lolos, malamu akan kucopot. Dia gadis berbahaya. Kawan-kawan kita banyak yang tercatat nyawanya. Siap. Penjagaan akan kami perketat. Ayo. Halo, apa saya? Hati-hati. Pengawal-pengawal itu ganas-ganas sekali. Pasti kau diperlakukan seperti aku. Kau harus waspada. Pasti kau mendapat giliran. Tidak ada gunanya, Pak, menyekap gadis yang lemah lembut itu. Belum tentu dia bersalah. Sebaiknya kau tidak perlu mencampuri urusanku. Sebagai orang yang beriman, aku yakin kau masih mampu untuk mempertimbangkan agar orang lain tidak menjadi korban amarahmu. Anissa, kita sudah hidup 20 tahun. Seatap, seranjang, sepenanggungan. Iman macam apa yang kau inginkan? Agar kau mendekatkan diri pada Tuhan. Itu satu-satunya keinginanku. Tono, ada apa? Kemana aja kamu? Tindakan mereka yang biadab itu harus cepat-cepat dicegah, dan Marni segera kita selamatkan. Bagaimana kita harus bertindak? Sedangkan kita belum pernah mengenal tamang-tamang mereka. Satu-satunya jalan, malam ini kita harus menyebar untuk mencari info di mana Marni berada. Tono, kenapa kita tidak menghubungi Anton saja?
Mungkin dia bisa membantu kita. Kita sudah berusaha menghubunginya. Namun, sampai saat ini belum juga ditemukan. Apakah kalian tidak curiga dengannya? Bisa juga dia melakukan. Tidak mungkin. Anton sangat tulus mencintai Marni. Kau tidak perlu mempercayai cinta seorang laki-laki. Sebab cinta itu bisa membawa kerusakan jiwa seseorang. Apalagi sekarang ini, Marni kurang memberi respon padanya. Sehingga Anton berbuat ngawur. Menyewa orang-orang sewa untuk menculik Marni. Itu mungkin saja terjadi. Tidak mungkin. Karena dia anak orang kaya raya. Iya, betul. Iya, betul. Sudahlah. Kenapa mesti kita membicarakannya bukan-bukan dan menuduh teman kita sendiri? Yang penting sekarang, bagaimana cara mendapatkan Marni kembali? Iya. Ayo, jangan membuang-buang waktu. Hari ini juga kita menyebar dan mencari di mana sarang mereka. Atur. Iya, iya. Betul. Tono, bagaimana? Kau mau membantu kita? Setiap kawan adalah semboyan kita. Keluar dari tempat ini sebelum kau mengalami penderitaan yang lebih berat. Ayo.
Kosong. Ini. Wah. Serbu! Bagaimana caranya dia bisa lolos? Padahal anak buah Firdaus cukup terlatih. Kejadiannya aneh. Jelas sekarang. Selain gadis itu, pasti ada orang lain yang membantunya. Berarti kita juga dalam incerannya. Benar dia anak Susilo? Di hadapan Firdaus, ia tidak mengaku. Tapi menurut penyelidikan dari anak buahnya, tidak salah lagi. Berarti kali ini Firdaus tidak berhasil dengan tangan besinya. Apalagi ia hanya seorang gadis. Memalukan. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Tidak suka main-main dengan seorang perempuan. Aku juga tidak mau main-main dengan orang yang semacam bapak. Kurang ajar. Sudah kuperhitungkan tindakanmu itu. Sejak kecil aku sudah memperhitungkan kejadian ini. Hari ini pembalasan itu sudah tiba saatnya. Dan kini bapak harus mati di tanganku. Perempuan terkutuk, bangsat.
Kelihatan gagah dan fresh sekali. Ya, sebening wajah-wajah kalian yang menanti kedatanganku. Berapa orang yang kau siapkan? 5. Semuanya sudah mengerti kebiasaan Bapak. Kalau kalian sudah mengerti kesenangan dan kebiasaan-kebiasaan saya, sungguh luar biasa. Rupanya dunia ini tidak selebar daun kelor. Dengan mudahnya aku mendapatkan perempuan yang semacam kalian. Tentu saja, Bapak banyak uang. Soal itu, jangan khawatir. Aku akan bayar sebesar kepuasan yang kalian berikan padaku. Mari. Oke. Ayo, Siti. Ayo. Kalian memang perempuan yang pandai melayani laki-laki. Itu sudah kewajiban kami. Setiap laki-laki yang membutuhkan kehadiran kami harus diberi kepuasan. Itu soal mudah, gampang. Aku ingin lihat kalian melakukan sesuatu dulu di depanku, supaya aku menemukan kemampuanku. Bapak bisa saja. Itu soal kecil, Pak. Ya, kau mengerti benar tentang diriku. Rangsangan yang baik untuk membangkitkan kembali kelakian Bapak sudah kami persiapkan. Untuk itulah aku tidak mau mengambil perempuan lain. Kecuali kalian berlima yang sudah tahu kebiasaanku. Ya kan? Ya kan, Pak? Ah, Bapak. Ternyata berhasil. Iya. Ayo kita kerjakan. Ayo.
Selamatkan dulu. Mari, mari cepat lari. Cepat lari. Siapa kau sebenarnya? Nanti kau akan tahu sendiri siapa sebenarnya aku. Hati-hati. Ya. Yeah.
kejadian ini dibiarkan begitu saja? Kenapa tidak cepat diatasi? Suatu pemandangan yang menarik, bukan? Perbuatan Bapak sangat biadab. Tuhan akan mengutukmu. Teruskan, Marni. Aku tidak apa-apa. Aku sudah siap menerima semua ini. Jangan tinggalkan aku rela, Marni. Aku tidak mau hidup ini ada noda yang melekat di tubuhku. Hai! Kerusuhan di sini. Tuan Firdaus, kalau Tuan mau tahu berapa jauh kebiadaban Tuan, lihatlah keluar jendela itu. Jahanam betina. Sejak kapan kau berpikir aku dapat diperintah oleh cacing bumi seperti kau? Lihatlah siapa yang terkapar di luar jendela itu. Masa depan Tuan, darah daging Tuan sendiri.
yang Tuan bunuh oleh tangan Tuan sendiri, termasuk kedua orang tuaku. Dan akulah saksi hidup yang sekarang berada di hadapan Tuan. Maafkan Marni, Bu.